Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, halo, selamat siang ya. Selamat pagi menjelang siang, Pak ya. Video kali ini kita menanam ulang bawang putih, Pak ya. Bawang merah dan juga bawang putih. Nanti kita mau lihat hasilnya seperti apa. Terus tadi kita sudah perlihatkan ya media tanam yang kita gunakan, yaitu media tanam lalu dicampur dengan arang sekam. Yang kantong hitam itu arang sekam, Pak ya, atau sekam bakar ya. Kulit padi yang dibakar. Selanjutnya kita punya ini, Pak. Nah, ini dia. Ini adalah kapur pertanian atau kapur, biasanya sih disebutnya kapur dolomit ya. Kita mau coba. Ini kali pertama kita menggunakan ini. Katanya sih untuk menetralkan pH tanah, Pak ya. Jadi karena mungkin ya karena musim hujan, jadi biar pH-nya itu stabil gitu, Pak. Nanti kita akan gunakan juga kapur dolomit ini buat tanaman. Ini Pak, tanaman kurma saya ya. Ada beberapa pohon, nanti saya mau gunakan juga untuk itu. Dan tanaman-tanaman lainnya, seperti tanaman jambu air yang saya punya di atas. Nanti kita lihat ya, perkembangannya seperti apa. Juga perkembangan tanaman lainnya. Di sini kita punya tanaman seledri kita. Kemarin ya, alhamdulillah pohonnya segar. Sehat ya. Lalu kencurnya juga baru bertunas, Pak ya. Kencurnya seperti yang di awal video. Kita lihat seperti apa. Untuk selada merahnya sengaja saya tidak panen. Saya mau lihat maksimalnya itu seperti apa nanti besarnya itu. Karena musim hujan juga ya, jadi banyak yang rusak dan busuk pohon apa daunnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah support dengan subscribe ya. Buat yang suka dan yang buat yang baru lihat dan suka dengan video ini, silahkan di subscribe, di like, di share, dan di komen. Untuk setiap komentar, insya Allah ya, jika sempat akan saya balas. Oke, terima kasih. Selamat berlibur di hari Minggu ini. Dan kita masih di rumah aja nih Pak ya. Semoga pandemik ini cepat berakhir ya. Dan semua kembali normal kembali. Amin. Sampai ketemu lagi. See you.